Syahrini baru bongkar isi hati setelah 3 tahun dinikahi Reino. Hidupku segala sesuatu pakai izin. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Baru-baru ini Syahrini membongkar bagaimana pengalamannya setelah dinikahi Reino Barat. Sebuah postingan baru diunggah oleh Incias belakangan ini lewat media sosialnya. Syahrini membongkar isi hati setelah 3 tahun dinikahi Reino Barat. Terlihat lewat foto terbaru dengan caption yang berisikan isi hatinya. Dinikahi konglomerat Reino Barat, Incias tampaknya begitu bahagia. Bahkan kakak Syahrini itu diketahui sudah tidak lagi tinggal di tanah air. Syahrini terlihat sibuk menghabiskan waktunya di Singapura dan juga Jepang. Ia banyak menemani suaminya yang sibuk bekerja di luar Indonesia. Syahrini mengetahui sampai saat ini tinggal di Singapura dan memilih fokus menjalani perannya sebagai seorang istri. Dalam ungkapannya beberapa waktu lalu, Syahrini pernah bertindak tak seizin Reino Barat. Sudah setahun belakangan ini Syahrini tidak lagi tinggal di Jakarta, melainkan sudah menetap di Singapura. Syahrini belum mengetahui sampai kapan tinggal di Singapura dan memilih fokus menjalani perannya sebagai seorang istri. Sekarang kan saya sebagai istri, segala sesuatunya harus seizin beliau, seizin suami, tuturnya. Meskipun belum mau memberikan informasi lebih detail terkait program bayi tabung tersebut, Reino Barat menyebutkan jika dirinya sangat ingin sang istri hamil. Hal inilah yang kemudian membuat mantan kekasih Luna Maya tersebut membatasi kegiatan Syahrini. Kini Syahrini emang sengaja mengurangi kesibukannya di dunia hiburan dan ingin mengabdi sebagai seorang istri bagi Reino Barat. Aku tidak memprioritaskan dulu karir sebagai seorang istri dan calon ibu nantinya. Jadi pingin fokus dulu di situ, jadi biarkan si wanita jembul ini istirahat, ujar Syahrini. Selama masa istirahat, Syahrini mengungkapkan kalau dirinya ingin lebih fokus agar tidak terlalu stres. Dengan begitu, program hamil yang dijalankannya bisa berjalan lancar. Ya makanya aku mengurangi kerja supaya hormon aku juga endorfinnya banyak, jadi itu yang diharapkan hari ini. Sekarang Syahrini hanya berharap agar bisa dilancarkan dalam usahanya memiliki anak bersama Reino Barat. Apalagi mengingat Syahrini memiliki ibu dan ayah mertua yang dikenal sebagai konglomerat sukses. Syahrini di media sosial juga mengungkapkan pendapatannya terkait kehidupan setelah menikah. 3 tahun dinikahi mantan kekasih Luna Maya, Syahrini mengaku hidup makin bersinar. Dalam unggahnya, Syahrini tampak bahagia menghabiskan waktu dengan Reino saat di Singapura. Syahrini pakai sepatu mirip keranjang ikan seharga belasan juta. Istri Reino Barat diperingati jujur pakai barang KW. Syahrini kerap menjadi sorotan meski kini sudah tak lagi aktif menjadi penyanyi di tanah air. Wanita yang kini telah dinikahi Reino Barat itu diketahui memang senang tampil glamor dengan mengenakan barang-barang bermerek yang harganya fantastis. Walau saat ini sudah tak tinggal di Indonesia, namun penampilan Syahrini masih sering mencuri perhatian. Dalam sebuah kesempatan, penyanyi yang kini tinggal di Singapura itu terlihat mengenakan sepasang heels yang cukup unik. Penampilan Syahrini itu kemudian diunggah ulang oleh akun Instagram @fashionsyahrini2. Dalam unggahan tersebut terlihat Syahrini yang sedang berpose berdiri menyender di tembok. Ia tampak mengenakan baju lengan panjang berwarna oranye yang dipadukan dengan hijab dan celana panjang berwarna coklat kemerahan. Penampilannya itu kemudian dilengkapi dengan kacamata hitam dan tas serta sepasang heels berwarna emas. Setelah ditelusuri, rupanya heels yang dikenakan Syahrini itu berasal dari merek Bottega Veneta. Harganya pun tak main-main. Untuk sepasang heels stretch leather trim pumps dibanderol dengan harga sekitar 17,5 juta rupiah. Seperti yang terlihat, model heels yang dikenakan oleh Syahrini itu memang cukup unik. Bagian sisi depan dan belakangnya bermodel menyerupai jaring-jaring. Unggahan tersebut pun langsung dibanjiri beragam komentar dari netizen. Mirip keranjang ikan, mahan amat, tulis Syahrini salah satu komentar.
Masya Allah cintanya Pak RB so beautiful, solehah imbu yang lain. Sayangnya saat dibagikan ulang akun haters, kekayaan Syahrini kembali diragukan. Netizen masih saja menyentil Syahrini memakai barang KW. Sudah deh, gak usah ngehalu punya barang branded kalau kenyataan gak seindah hayalan, alias cuma bisa ngehalu, komentar netizen. Tapi kebangetan lo diva belahan benua rumah mewah gak ada, balas yang lain. Mending ngaku depan wartawan kalau selama ini cuma pakai KW biar gak tambah bonyok, sentil netizen. Bikin ketar-ketir, Syahrini ketahuan tenteng tas 1 miliar rupiah lagi. Syahrini memang kerap kali dijuluki sebagai Queen of Hermes oleh para penggemar. Julukan itu didapat karena ia tak pernah lepas dengan fashion item dari brand Hermes. Pada beberapa potret OOTD andalannya, Syahrini memang selalu tampil cetar dengan barang mewahnya. Salah satu produk favoritnya dari brand Hermes adalah tas. Jika diurutkan, sepertinya Syahrini memiliki semua seri tas keluaran Hermes. Istri Reino Barak ini kembali bikin heboh karena memakai tas Hermes dengan harga yang sukses bikin ketar-ketir. Melansir lewat unggahan pada akun Instagram Hermes Celebrity, pada potret Syahrini memakai gaya busana formal. Ia juga terlihat menenteng sebuah tas kulit berwarna hitam. Tas tersebut ternyata berasal dari brand Hermes. Tas itu merupakan seri Kelly 28 Sailor Beleu Shapircini Porosus Crocodile with Palladium Hardware. Dilihat dari detail tekstur kulit tasnya itu, bahannya berasal dari kulit buaya. Tak heran jika tas itu dibanderol dengan mencapai angka yang fantastis. Tak main-main, tas ini disebut memiliki harga mencapai sekitar 1 miliar rupiah. Selain karena harga tasnya yang super mahal, penampilan Syahrini yang pada potret itu juga memancarkan aura kemewahan. Tentu saja unggahan soal detail dan harga tas milik Syahrini itu menuai komentar dari warganet. Sementara itu, hingga unggahan itu telah disukai ratusan akun. Tak sedikit juga warganet yang memuji Syahrini ketika memakai tas mahal itu. Masya Allah, cintanya Reino Barak sangat cantik soleha, komentar seorang warganet. Wow, incesku memang selalu ulala badai, ujar warganet lain. Warganet juga ada yang menambahkan ini di kolom komentar, alhamdulillah ya, kata warganet tersebut. Mau heran tapi dia princess, tambah komentar dari salah satu warganet.